Selamat datang di Poli Batang. Yuk, ikuti video sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Poli Batang. Berikut seluruh program studi yang ada di Poli Batang. Jalur masuk penerimaan mahasiswa baru. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri untuk program sarjana S1 dan sarjana terapan D4 melalui jalur undangan. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri untuk program sarjana S1 dan sarjana terapan D4 melalui jalur tes tertulis. Seleksi nasional masuk Politeknik Negeri untuk jenjang Diploma 3 melalui jalur undangan. Seleksi bersama masuk Politeknik Negeri untuk jenjang Diploma 3 melalui jalur tes tertulis. Jalur penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Batam untuk anak-anak daerah dari keluarga tidak mampu. Jalur penerimaan mahasiswa baru melalui penelusuran minat dan kemampuan melalui penilaian prestasi akademik dan non-akademik. Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ujian tertulis yang diselenggarakan secara mandiri oleh Poli Batam. Jalur penerimaan mahasiswa baru melalui pengakuan jenjang akademik sebelumnya dan atau pengalaman kerja. Biaya uang kuliah tunggal Poli Batam, UKT beasiswa atau pengajuan. UKT reguler atau industri. UKT kerjasama, mahasiswa asing, kelas internasional. UKT beasiswa atau pengajuan. UKT reguler atau industri. UKT kerjasama, mahasiswa asing, kelas internasional. Uang pengembangan institusi khusus jalur UMPB dimulai dari biaya 3 juta hingga 10 juta rupiah. Informasi lebih lanjut. Kami memiliki website dan media sosial yang update. So, di follow ya. For your goals beyond horizon.